Ya Allah biha, gitu kan ya? Ya Allah bihusni khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni. Dan kita doakan mudah-mudahan ibunda asosiat profesor Dr. Marisa Grace binti Alina, mudah-mudahan Allah ampuni dosa. Karena menjadi contoh luar biasa belajar ilmu. Oh, dalam Al-Quran disebutkan Allah angkat derajat ilmu pengetahuan orang yang beriman. Apalagi perempuan yang luar biasa jarang bisa kuliah S1, S2, S3. Bahkan waktu itu ngobrol-ngobrol, kapan nih Pak Zen kita kolaborasi, saya disertasi saya tentang turism katanya. Ya, turism tentang halal. Saya ya, halal gitu. Kalau saya tentang S3 saya tentang ekonomi syariah, saya bilang zakat. Nah, orangnya ramah luar biasa. Dan terbukti di antaranya, bukti dari keramahan beliau yang hadir banyak. Bahkan dikasih karangan bunga itu banyak, menandakan beliau orang baik. Insyaallah min ahli khair. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya di dalam kitab Az-Zailai itu disebutkan tabyinul haqa'iq, maka ada redaksi yang menarik. Inda ahli sunnati wal jama'ati, menurut ahli sunnah wal jama'ah, kita yang kumpul-kumpul nih yang malam ini, diantaranya apa yang dilakukan? As-sodaqotu, bersedekah. Au-kiro'atun minal Qur'ani, atau baca Qur'an. Awil adhkari, atau kita berzikir. Maka kata Al-Imam Az-Zailai disebutkan yattasilu itu